Wisata Sendasi Lowo begitu masyarakat setempat menyebutnya. Salah satu destinasi wisata alam di Desa Mandirejo, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban. Tempat yang menyuguhkan perpaduan sumber mata air yang jernih dengan perpaduan pohon sagu di kanan dan kiri sungai. Wisata ini sepintas terlihat seperti berada di tengah hutan yang masih sangat asri dan mampu menyejukkan hati para pengunjungnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Mandirejo, Maliki, mengungkapkan jika sebenarnya wisata ini sudah ada sejak tahun 2019 lalu, namun sempat tutup sementara akibat wabah COVID-19 yang melanda Kabupaten Tuban. Kemudian dibuka kembali pada 22 Desember 2022 lalu. Wisata yang tidak jauh dari pusat kota ini memiliki konsep baru. Jika sebelumnya wisata tersebut hanya pemandian alam murni, saat ini juga menyajikan wisata perahu atau susur sungai dengan jarak tempuh kisaran 150 hingga 200 meter. Pengunjung dapat menjelajahi keasrian jalur sumber mata air yang eksotis ini dengan aman dan nyaman tentunya. Selain panorama alam yang indah, harga tiket masuk dari wisata ini juga sangat ramah di kantong. Satu orang pengunjung hanya ditarik tiket masuk sebesar Rp3.000. Wisata ini yang menunjukkan spesifikasi khusus, yaitu naik perahunya. Kita mulai ekor sendiri, kita kalau mandi, kalau berenang, semua wisata masih punya. Semua wisata pasti ada, mandi, makan ikan, dan kolam renang, itu semua pasti ada di wisata-wisata. Kita tampil beda dengan kano, karena apa ya? Karena sumber daya itu, daya alam yang kita punya itu bisa untuk kano dan sebagainya. Mungkin nantinya ada perahu juga itu baru diperbaiki perahunya. Di dalam area wisata ini juga terdapat makanan khasnya, yaitu bubur sagu dengan harga Rp5.000. Kuliner khas pedesaan itu dapat dinikmati di beberapa gubuk yang telah disediakan oleh pengelola sebagai tempat beristirahat ataupun menikmati pemandangan di tempat tersebut. Dari Tuban, Safira Wahda Sofiana dan tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.